Bismillahirrahmanirrahim. Sesuka akad nikah ini saya dengan Ramadan bin Rianto berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperdauli istri saya yang bernama Menelan Sari binti Samudi dengan baik atau Mu'asyarah bil Ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sifat taklif sebagai berikut. Apabila sewaktu-waktu saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan namanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan apabila karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebanyak 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya atau kepadanya. Maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami bilang Ramadan. Mas bilang Ramadan. Panjenengan mas saya mau pada maksudnya orang mas. Secara singkat intinya mas ya, sampean ini janji mari bojone ya mas ya. Pertama sampean janji orang meninggal ini enggak ya mas ya. Betul ya mas ya. Malah udah ada kegalan ya mas ya. Janji orang meninggal enggak. Karena enggak ke ada dimaknai rumah ado ya. Rumah simak benar. Karena enggak ya mas ya. Saya janji sih pertama mas. Janji nomor lorongnya sampai berjanji orang kasar-kasar kalau butuh ya. Bukan kan jalur ada penting ini ya. Betul ya mas? Jalur apa yuk? Pulang pikirannya monoton ya. Pulangnya jalur terang-terang. Aku kayak suku-suku dari kopi. Jangan kayak nak kopi dan aku takut aku juga aku. Wah suku malah bentar-bentar. Coba ya. Saya tuh ya. Betul mas ya? Iya. Janji nomor lorongnya orang kasar-kasar kalau bojo mas ya. Nomor telurnya sampai janji akan bertanggung jawab sebagai seorang suami ya. Sekarang ya tanggung jawab dia memenuhi apa kok lahir dan batin ya mas ya. Mengenai bahwa itu juga lebih menjadi orang kan pak. Iya pak. Pak mas itu penjuru juga habis ya. Ya lu buat pakannya orang yang menjadi ya mas. Itu mas ya. Lahir dan akhirnya ya, apa yang anda janjikan tadi pada istrinya tidak sampai terjadi pelanggaran. Semoga anda berdua bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga sihukum, damai, mudah-mudahan hidup ya, barakallahu amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan karunia keturunan kepada pasangan anda berdua, keturunan yang soleh dan solehah. Yang tidak kalah pentingnya, semoga Allah memberikan karunia rezeki yang barokah, halalan thayyiban. Ya, kulo pesen mas, rezekinya moga-moga ya, sehat dan selalu, berkah kemenangan ya, untuk beberapa pun di hari Mekah. Ya, angkat kaki mas ya. Amin. Ya pertama dipikir ini mas, dipikir niatin tenang, terus niat bayar. Nah, ini malah bayar rumah sama kakak, ya mas ya? Betul mas ya? Iya, semoga apa yang diinginkan dapat terlaksana. Amin. Jadi ya, Bapak Ibu, para adik yang saya hormati, acara ketiga antara saudara bulan Ramadan dengan anak-anak Mei Melan Sari telah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah dengan hikmat lancar tanpa halangan suatu apa langsung oleh wali nikahnya sendiri yaitu Bapak Samiri. Semoga acara ini diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir
atas nama petugas, saya mohon maaf yang sudah dalam-dalamnya bilangnya, bukan kata-kata yang berwaras di waktu yang retak nanti, saya mohon maaf yang sudah dalam-dalamnya. Akhirul kalam, kita ikhlas, kita ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.